olah TKP bahwa korban ditemukan dalam kondisi sudah meninggal. Ya. Kemudian luka tembak di pelipis sebelah kanan. Kemudian untuk saksi-saksi sementara yang melihat belum ada, namun sedang kami kembangkan saksi yang melihat. Namun demikian untuk tersangka sudah mengakui bahwa dia sebagai pelakunya. Apakah tersangka sebagai anggota NIM? Ya, betul. Jadi Brigadir AA, anggota Polda Jawa Tengah. Kemudian yang bersangkutan setelah melakukan aksinya menyerahkan diri ke Polres Grobogan. Kemudian untuk barang bukti yaitu senjata api sudah kami sita. Kemudian tersangka dalam sekarang dalam proses hukum yaitu ke pidana umum.